Pagi-pagi, habis sholat subuh, buka pintu, buka matikan listrik. Nah, terus Bu tengok pintu dalam tuh hitam kan. Jadi Bu hidupkan lampu ruang tamu tuh. Nampak kas terbakar, Bu buka pintu. Nampak terbakar kan, Bu panggil anak Ibu ya ini. Ha. Terus ditengoknya ke depan sama Ibu kan, terbakar nih katanya kan. Fotonya, lapor Pak RT mah katanya. Pindilah Ibu ke rumah Pak RT. Bangunkan Pak RT, sini Pak RT, kata Pak RT. Adalah Pak Bainar, pergi Ibu ke rumah Pak Bainar kan, datang ke sini Pak Bainar. Ini ada masalah Ibu? Kalau Ibu enggak ada masalah, enggak ada selamanya, enggak ada. Tapi kejadian ini dah dua kali sama ini nih. Dulu Ibu di rumah sakit kan, Bapak dirawat kan, belum pasang. Dah itu bermutuk kata orang ini, tapi masih teras di tangga jenjang ini. Soalnya hujan kan, genang airnya. Jadi sudah terbakar juga, tapi nggak sampai ke pintu. Jam berapa tadi Bu? Ibu? Ibu, habis subuh berapa tuh? 5:30 lah mungkin. 5:30 sudah tahu? Sudah tahu nampaknya hitam itu terbakar itu kan. Ada yang mencurigakan apa orang-orang sebelum kejadian? Ada. Yang mencurigakan sih nggak tahu lah Ibu ya, soalnya kan di sini banyak orang bolak-balik, tapi semalam ada yang moto, tapi Ibu nggak nyangka moto rumah ini di fotonya pertama. Fotonya rumah itu kan, dia datang pakai Honda kan, belok lagi dia, fotonya rumah itu, setelah itu fotonya rumah Ibu. Jadi Ibu mau keluar mau nanya, dia langsung pergi. Berapa orang? Satu orang, ke motor dia, motornya salah motor Beat. Ibu kenal mungkin dengan muka? Nggak kenal loh. Dia pakai jaket, pakai masker, pakai helm. Bu. Itu, ya. Ada juga tuh anggota anak ini tuh tahu juga, nampak juga sama orang dia, orang punya moto rumah nih. Ini nggak nyangka aja kan.